Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abadu. Para netizen subscriber di manapun Anda berada. Saya sudah sampai di kampungnya Mustafa ya. Itu ada beberapa orang tapi sudah tidak eksistensi seperti kemarin malam ya. Itu ada berapa? Dua orang atau berapa? Dan di rumah yang itu sangat gelap ya, netizennya. Di rumah itu yang dan biasa tempat mereka berkumpul di sana sudah kosong, tidak ada satu orang pun ya. Kita akan dekati, betul tidak ada satu orang pun. Saya sudah berpakaian seperti orang desa yang pakai masker, tapi ternyata di tempat ini sudah sepi dan kosong, tidak ada satu orang pun. Yang mana biasanya di sini ramai sekali pesta ya. Dan saya bersembunyi di sini, tapi tidak ada satu orang pun. Kita cek jalan-jalannya. Jalan-jalan lengang ya, sepi. Jalan dan sepi dan lengang. Tidak ada orang sama sekali ya. Tidak satu orang pun. Biasanya di situ kumpul, tidak ada sama sekali. Ya, kemana pindah dan larinya? Ya. Kita cek bahkan rumah di sebelah sini yang biasa terang benderang gelap gulita, tidak ada lampu satupun di rumah itu, gelap sekali. Dan jalan-jalan ke sana juga gelap ya. Nanti kita akan lihat rumah satu persatu ya. Biasanya malam seperti ini pesta. Pesta biasa ramai sekali. Dan di sini gelap gulita netizen, tidak ada. Kita kembali, kita cek rumah-rumah berikut. Ya. Apakah mereka ikut ke sana dan taubatkan di sana? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas keadaannya memang sepi. Misalnya tidak ada satu orang pun. Sepi sekali. Seperti kampung yang mati. Ya, saya harap mereka semua bertaubat ya. Sana. Kita hitai dulu karena kita harus berhati-hati ya. Kita hitai dulu. Kita selidiki dulu ya. Kita selidiki. Jadi kita lewat rumah warga, kita selidiki rumah-rumah yang biasa digunakan ya untuk eksistensi ya. Tidak, di sini tidak satu orang dan rumah itu semakin gelap, dan di situ di sana sudah tidak ada aktivitas sama sekali di sini, sepi ya. Yang adanya suara kambing, suara apa ya, di desa sini sepi. Rumah ini gelap gulita,
sana gelap gulita semua. Saya berani menyalakan lampu karena sepi. Nah, tapi di sana ada suara. Ada suara. Nah, sepi mah. Yang jelas itu suara kurang ramai. Sekarang kita harus tunggu ya. Nah, kita rumah ini suka sepi. Tempat itu biasanya untuk duduk-duduk juga sepi di sini. Sepi sekali. Dengan di sana yang biasanya ramai ada 4-5 orang juga sepi. Ya, kita pantau aja. Kalau memang ada, mereka akan ngumpul di situ. Yang jelas saat ini dia sedang berduka ya. Di sini ada beberapa anak muda, tapi dia saya tanya nonton bola, bukan dalam acara itu. Dia tidak tahu apa yang namanya Mustafa ya, dia tidak mengenalnya. Saya akan pantau beberapa menit ya netizen ya, kalau memang ada. Menit kosong ya. Kita pantau. Karena memang ini bukan settingan di sini. Asli tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada eksistensi apapun di situ. Bertanda mereka semua pergi ya, kabur. Nanti kita akan cari kemana dan di mana keberadaannya ya. Telusuri ke arah jalan-jalan lainnya di sini. Karena di sini saya tidak menemukan satupun, kecuali anak muda itu saya tanya nonton bola tadi ya. Kita cari keberadaannya di mana. Saya sombong tidak karuan dia. Teriak-teriak enggak karuan. Kesombongannya. Dengan kesombongannya dia biasa di situ. Tapi tidak ada. Sekarang tidak ada. Kita cari ya. Kita cari keliling kampung sini ya.
mudah-mudahan tidak dipukuli orang ya, karena malam. Jangan ada suara suara kambing di sini. Ya siapa tahu menemukan satu rumah atau apa ya. Gelap gulita. Bahkan lampu, lampu jalanan pun tidak ada satupun di sini, Risen. Ya. Hanya beberapa rumah lampunya, dan ini gelap sekali, ini asli rumah tapi gelap sekali. Suara batu, ada suara-suara teriak ya. Ini rumah ini gelap sekali, tidak ada satu lampu pun. Ini rumah ini. Ini juga gelap gulita, itu juga di sana, itu juga, dan sampai sana. Ini berarti mereka sudah mengetahui bahwa Mustafa dan juga Kamaro sudah binasa ya. Dan artinya kita tidak usah mencari keberadaan mereka, nanti kita tinggal cari yang di hutan-hutan seperti apa. Karena namanya juga orang jahat, kita tunggu di sini. Ada saya mau live streaming ya, tapi gak bisa, koneksinya buruk sekali, maka saya akan video atau record aja. Sebenarnya saya mau live streaming tapi di jaringan tidak bisa, netizen ya, karena apa saya nggak tahu. Kita cek sampai ke sana ya, sampai keliling nanti apakah di tempat biasa berkumpul itu betul sudah tidak ada lagi. Berarti kalau tidak ada, memang sudah mereka menyadari ya, akan kehancuran organisasinya, organisasi Mustafa. Ya, lampunya tidak ada, gelap gulita. Ya, itu juga hanya lampu, beberapa lampu saja. Bahkan di sini sepi, gelap gulita juga. Hanya suara hewan, bangsa kambing, kerbau, sapi, ayam, dan binatang malam itu. Kenapa desa ini menjadi mencekam ya? Mencekam sekali ya desanya. Tidak seperti biasanya. Kemarin sangat ramai ya. Bahkan di setiap rumah-rumah kemarin itu seperti pesta. Satu orang pun berkeliaran, tidak ada. Tadi ada anak muda sana tuh, saya dekati,
Saya kira antek maksudnya dia mau menonton bola. Saya tidak mengenal itu katanya. Sekali ada suara toket di perumahan, ada suara toket pada rumahnya. Mohon maaf netizen, nanti habis dari sini, habis merekod, saya pun akan pulang ya, karena sudah mulai tadi siang ya, saya seperti tidak ada tanda-tanda ya. Sepi sekali ya. Seperti yang mereka berduka ya. Mereka seperti berduka. Ada suara orang-orang. Kita cek siapa nanti. Kemana jalannya? Kita lihat siapa. Kita tunggu di sini. Kalau dia Andek Mustafa, kita biasakan. Bukan, ternyata bukan penduduk desa. Sepi netizen, rumah-rumah sepi, tidak ada lampunya, sepi. Kita akan datangi tempat yang biasa mereka pesta pura, ramai. Ada enggak orangnya? Ini saya asli di kampungnya Mustafa itu netizen ya. Dan aktivitas sudah jauh berbeda, jauh lebih dingin daripada kemarin yang panas ya. Biasanya sini ada duduk-duduk, nggak ada, itu juga tidak ada lah, juga sepi semua ya, seperti kampung. Tadi yang lewat tadi kulihat orang, mungkin penduduk desa lain yang lewat ya, mungkin tidak ada aktivitas. Kalau memang mereka ada, harusnya mereka keluar. Ketika saya sorot seperti ini, saya pakai lampu. Nah, pakai lampu. Dan saya si jalan kaki, bisa terdengar suara langkah kaki saya.
biasanya mereka di sini tidak ada sama sekali. Seperti netizen ya, kita awasi. Seperti ada suara motor yang datang, kita awasi. Kemana dia? Siapa tahu itu adalah antena yang baru pulang. Ya. Kemarin di sini ramai juga, nggak ada orang sama sekali di sini. Itu bahkan tutup. Di sini tutup. Di sana juga nggak ada orang sama sekali. Pantau aja, kita matikan lampu, kita pantau. Jadi kalau mereka hadir, kita tahu ya. Karena saya merasakan nanti akan ada yang hadir. Merasa akan ada yang datang. Kita cek, dan kita sembunyi. Karena apa? Biar tidak kelihatan. Kita sembunyi di sini. Ternyata suara motor itu tidak kesini. Saya perkirakan kesini. Saya prediksikan kesini, tapi tidak ada yang kesini, netizen. Ya, asli sepi ya. Tidak ada aktivitas sama sekali di situ. Tadi malam ada yang nggak ada juga sudah. Nah, tidak ada. Tidak ada satu manusia pun. Yang mana artinya sudah tidak ada ya, artinya Antek Mustafa tidak ada yang pulang malam ini. Yang mana saya dapat simpulkan bahwa mereka semua mungkin tidak berani pulang, atau sudah ditaubatkan, atau tobat dengan sendirinya, atau mereka lari ke tempat lainnya karena Mustafa dan Tuhannya sudah diringkus oleh semua kesatria. Tadi malam di sini saya mengintainya seperti ini, netizen. Saya tidak berani menyalakan lampu, tidak bisa, tapi sekarang saya nyalakan karena tidak ada eksistensi sama sekali. Tidak ada orangnya sama sekali. Kosong. Tempat perundingannya itu kosong. Bahkan bangku-bangku pun tidak ada. Ya. Kalau bahasa kita sepinya nyet ya. Artinya memang sudah ada. Tahu, netizen semua, terima kasih ya. Yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itulah keadaan.
kampungnya saat ini sepi mambri, orang bilang. Kita ke depan, kita kembali dan kita teruskan atau lanjutkan perjalanan pulang ya. Kita ke depan sana untuk mempersiapkan diri pulang, mencari motor kita. Untuk yang semuanya yang hadir ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Inilah penelusuran bagaimana keadaan di kampung Mustafa. Seperti yang Anda saksikan, sepi, tidak ada pergerakan, seperti tidak ada sumber kehidupannya. Karena tentunya Mustafa dan anteknya sudah ditobatkan oleh guru dan juga para kesatria. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum nafsi bitaqwallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.